inilah keistimewaan wafat pada hari Jumat. Anggapan bahwa hari Jumat adalah hari istimewa dan penuh berkah memang tidak perlu diragukan lagi kebenarannya. Bahkan, memiliki keistimewaan bagi orang yang soleh yang wafat pada hari Jumat menandakan orang tersebut wafat dengan husnul khotimah. Seperti hadis riwayat Imam Al-Tirmizi yang artinya, tidaklah seorang muslim mati di hari atau malam Jumat kecuali Allah menjaganya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Sabda Nabi, tidaklah seorang muslim mati di hari atau malam Jumat kecuali ia menjaganya dari fitnah kubur. Sebab orang yang wafat di hari atau malam Jumat dibukakan paginya tutup kurungan. Sebab pada hari Jumat api neraka jahanam tidak dinyalakan. Pintu-pintunya ditutup. Keleluasan api neraka tidak berjalan sebagaimana hari-hari yang lain. Maka bila di hari Jumat seorang hamba dicabut ruhnya, hal tersebut menunjukkan kebahagiaannya dan baiknya tempat kembali baginya. Sebab hari Jumat adalah hari terjadinya kiamat. Allah memisahkan di antara para kekasih dan musuh-musuhnya. Demikian pula memisahkan hari-hari mereka yang dapat mengundang mereka untuk berziarah kepadanya di hari tersebut di surga. Dan tidaklah seorang mukmin dicabut nyawanya di hari Jumat yang penuh dengan kebesaran rahmatnya yang tidak terhingga, kecuali Allah mencatatkan untuknya keberuntungan dan kemuliaan. Maka dari itu Allah menjaganya dari fitnah kubur. Syekh Abdul Rauf Al-Manawi, Faidil Al-Hadir, Juz 5, halaman 637. Wafat pada hari Jumat insya Allah akan mendapatkan keistimewaan.
termasuk dalam orang-orang soleh yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Namun juga, orang yang wafat bukan di hari Jumat bukan berarti orang tersebut bukan orang soleh. Karena banyak juga kekasih dan hamba pilihan Allah yang meninggal selain hari Jumat. Jadi, intinya adalah setiap orang yang meninggal di hari Jumat, insya Allah akan ditempatkan di surga Allah. Namun, semuanya itu tergantung amal dan kebaikan mereka sewaktu mereka masih hidup. Semoga video kami bermanfaat bagi kita semua dan menjadi suatu pelajaran bagi kita yang masih hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.